Yo, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. What's up bro, welcome back again YouTube channel Haikal. Gimana kabar kalian cuy? Semoga selalu dalam lindungan Tuhan Mesa dan dilancarkan rezekinya. Bermain game lagi. Kali ini gue akan bermain game Robbery Bob King of Snake. Snake gitu itu. Dari DK Games. Jadi kali ini kita akan bermain game Robbery Bob. Ini game apa? Maling. Ya, game maling. Nah, misalkan gue ketangkep polisi, videonya selesai cuy, oke? Atau ya, ketangkep polisi lah. Oke, sebelumnya gue ucapin terima kasih untuk kalian semua yang udah mengklik video ini. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Langsung aja kita ke mainkan. Dari DK, dari Deca, Desa, di Robbery Bob. Nah ini dia masih di penjara, gambar-gambar. Ada yang mencoba untuk apa? Nah dia memotong ini. Ada yang membantu dia untuk kabur. Nah akhirnya dia kabur. Dia mengikuti tali ternyata. Dan ketemulah si abang-abang baju orange, ya, dengan gambar dolar di tangan kirinya. Oke, kita next. Mengeluarkanmu dari penjara bukanlah bantuan kecil, Bob. Nah, oh iya, terima kasih, aku sangat menghargainya. Cek 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 cek. Aku tidak melakukannya untuk amal. Singkatnya, kamu berutang budi pada aku. Di depan sana ada rumah kosong. Masuk dan ambil barang. Spesialis rumah kosong ternyata. Si Bob ini. Inventory, maju cepat. Jeda, tahan untuk bergerak. Tahan untuk ada cepat. Barang curian. Oke. Langsung lari aja lah. Mesti untuk paham. Ah, apakah ini milikmu? Aku hanya ingin mengujimu sebelum kita benar-benar mulai pekerjaan berikut. Berikutnya akan sungguhan. Oke, masih awal. Oke, masih bagus, masih awal. Masih gampang, cuy. Oke, kita berikutnya. Layar hitam adalah tempat bisa menggunakan semua koin. Oke, paham, udah oke, paham. Apa yang ingin kamu beli? Tidak ada, enggak mau beli apa-apa. Kita ke berdua, ini dari penjara, 1, 2. Tidak ada orang, apa tadi? Bacanya lupa gue. Untuk membayar utang bersama besarmu kepadaku, aku menyuruhmu untuk masuk ke dalam rumah ini dan mengambil semua barang. Kau ingin aku melakukan pekerjaan kotormu seperti ya, jangan khawatir Bapak Putra, aku tahu bahwa tak ada orang di rumah saat ini. Enggak ada rumah di apa? Enggak ada orang di dalam rumah, kita jadi cepet aja lah. Enggak tahu apa barang ini. Silet bekas aja diambil. Ini piring-piring diambil nih. Oh, garpu plastik, Allah. Kita dapat duit nih, kotak perhiasan. Mudah saja. Oh ya cuy, misalkan ini gue ketangkep, berarti video selesai ya. Gandakan, gak mau gandakan. Langsung aja kita berikutnya. Kita ini di rumah. Oke, sekarang kita yang ketiga, pekerjaan bagus Bob. Oh, ini ada orang, mulai ada orang. Tapi kamu tidak bisa membayar utangmu dan memberikan kotak kosong kepada aku. Oke, udah bla 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 bla. Tujuan kita tetap untuk mengambil barang-barang yang ada di sini, ya kan? Oke, kita harus pelan-pelan. Oke. Pelan-pelan, Mamang. Kita kesini dulu. Oke. Oh, itu masuk ke sana. Aku selalu kehilangan barang ini. Remote TV buat apaan? Remote TV, woi. Mana nih? Oh, si neneknya keluar. Oke, si nenek keluar. Kita masuk sini, men. Kita masuk sini. Enggak ada apa-apa sini ya. Oke, si nenek pasti akan masuk sini. Dan kita sembunyi dulu sini, baru kita keluar, men. Kita sembunyi di sini. Teman kan.
Ayo dong, kita cepetin aja, cepetin, 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 cepetin. Oh, aman. Udah kena kan? Udah habis toh, penuh toh. Saatnya kita keluar. Easy bet maze. Ah, gampang. Yang ketiga aja, pemandangan untuk dilihat. Tidak usah digandakan. Kita masuk ke 4. Mudah sekali. Sekarang kamu mulai paham, aku pikir sudah saatnya kita kaya. Kaya, masuklah dan ambil barang apapun yang terlihat. Barang mahal aku mengerti. Kita ke sini aja dulu, kita tutup ini. Nah, cakep. Kenapa kamu mengambil? Ah, sudahlah. Wajan penggorengan itu diambil. Up. Gak ketahuan dong. Jangan terlalu deket, men. Oke, aman. Aman. Udah selesai kan? Kita keluar. Nah, mudah sekali. Duh, apa nih? Kok ada yang ketinggalan ini? Apa dulu nih? Kita ulangi. Ini tadi itu di tengah ada yang kosong, nggak tahu apa. Sini kan nggak ada kan ya? Tuh nggak ada kan? Kan nggak ada sih itu tadi. Inventory juga tadi udah penuh, enggak ada apa? Barang-barangnya di tas-tas buat barang curian udah penuh. Kok ada yang satu yang kosong? Nah, apa nih? Oh, waktu ternyata men. Waktu kita terlalu lama. Oke. Membuat kebisingan. Aku tak ingin terdengar sombong, tapi aku pemain bowling yang cukup berbakat. Alah 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 alah. Bob sangat senyap ketika sedang menyelinap seperti ninja. Oke, aman, aman. Sini ada kertas, nggak tahu kertas apa ini. Oh, berarti si Bob ini punya keahlian cuy ya. Berlari itu lebih berisik, berusahalah lari cepat menuju pintu. Oh, ada polisi, mamen. Ada polisi. Kita harus senyap saja. Wih, jalan dong. Nah, mudah saja. Nah, mudah saja, mudah-mudah saja. Oke, kita lanjut. Di babak satu ini masih mudah ya, cuy. Tetapi membuat edara anak nakal yang bareng bla 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 bla. Warga akan melapor polisi jika mereka melihatmu. Oke, aman. Ini kemana nih? Ini sini balik lagi nanti. Oh, apakah? Kita harus ke sana. Oke, saatnya. Lari.
Lari men, lari, lari. Harus cepat men. Up, untung saja. Semoga si ini nenek-nenek ini nggak nengok. Kita harus cepat. Oh, ngantuk, ngantuk, ngantuk. Oke, kita ambil si Spiderman ini. Langsung aja kita keluar. Langsung sini. Hampir. Ayo dong, cepat. Aduh, oh enggak aman. Pintu keluarnya? Oh, kenapa kita enggak langsung keluar tadi? Ya kan kenapa kita enggak langsung keluar tadi, cuy? Kacau. Eh. Iya, mudah saja. Tidak terdeteksi ya waktu. Alah, waktu ya. Bodoh lah. Gak apa aja, yang penting kita lolos. Nah, ketahuan. Bob dalam kotak. Oke, lanjut. Tadi ada sedikit iklan. Oke, pelan. Aman sini. Ayo buruan. Sip. Bagus. Apa nih? Ketangkep, cok! Lari, lari, mamang! Lari, mamang! Lari, mamang!